Kami coba bangkitin kodam harimau tadi udah kami konjur atau kami isi melalui energi musik yang kita sinergiin. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin energi ini, ikutin. Sip, kamu jadi, ikutin. Salam. Kamu jadi harimau, jadiin. Sip, jadiin. Dalam kondisi terdesak kamu. Sip, jadiin. Setelah di apa pengisian silat gaib sama ilmu macan gitu bang, badan agak ringan kadang gitu. Badan sekarang masih berasa agak goyang-goyang dikit gitu telah terus ya mas, gerakan yang tadi itu apakah alami gitu atau ada yang menggerakkan atau dari bayangan atau dari apa gitu bang? Secara sadar aku masih sadar, tapi gerakan itu udah sepenuhnya lebih besar dari sananya. Jadi kesadaran aku udah lebih kecil daripada gerakan yang tadi yang dari bawaan itunya. Berarti lebih kuat? Ya lebih kuat daripada kesadaran. Ya lebih kuat yang kira-kira berapa persen kesadaran yang abang milikin itu waktu jadi macan itu? Aku sadarnya lebih sadar kalau ngerasa kalau udah mau kepentok sesuatu itu lebih sadar tapi masih dikontrol sama dia. Tapi kalau udah lapangan luas kayak gini tadi itu full dikontrol sama dia. Oh ya, jadi full pengontrolan ya. Yeah. Kalau di tempat yang luas gitu bang. Terus yang abang rasa ini setelah begini, yang abang rasa hati abang merasa tenang atau gimana gitu bang? Merasa kalem sih, kalem, lebih tenang,
mikirin masalah-masalah kemarin itu nggak apa ya, kayak kayak oh gitu doang, ini pasti bakal dapet solusinya gitu. Lebih gitu, percaya diri gitu ya. Betul bang. Kita coba tanya sama Ki Yudi, bagaimana Ki? Cara kami ya, lagi calling down, energinya lagi rendah. Mudah-mudahan nggak nyamber di YouTube-nya penontonnya. Sip. Cara kami sekali lagi supranatural. Oke. Oke, abang terima kasih banyak ya bang ya. Ini TV Bandung ya. TV Cigondeh wah.